Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada malam yang berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan kita dah telah sampai pada bab yang pertama, fasal yang ke-12, muka surat 85. Bab pertama, fasal yang ke-12, iaitu muka surat yang ke-85. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mukrik kita tak ni tak cuti lagi ya. Okey. Tak boleh lagi. Okey. Saya baca layak. Adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, adab-adab sembahyang berjamaah. Pada bab ke-12 ni kita bincang mengenai adab-adab solat berjamaah. Ada 12 adab berjamaah. Yang pertama, sebaik-baik bagi seorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyang dia. Okey, itu yang pertamanya. Jadi ringkas di sini maksudnya tidak baca yang panjang-panjang. Ha, kalau sembahyang sendiri, kita dah belajar pada bab yang lepas ada surah-surah yang sunat untuk kita baca panjang. Tapi sembahyang berjamaah, maka sunat kita meringkaskan sembahyang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janganlah imam memulakan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada iqamat dan sebelum saf dibetulkan. So jadi mana imam, kalau siapa jadi imam, sunat dia sebelum iqamat dulu. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dipastikan dulu saf, okay, saf, luruskan saf. Luruskan saf. So takrifan luruskan saf bagi mazhab Syafi'i adalah menyamakan tumit. Menyamakan tumit Bagi mazhab-mazhab yang lain, ada yang menyamakan jari hadapan. Sebab kalau kita kat negara Arab, negara Arab kadang mazhab Hanbali atau mazhab Hanafi, dia meratakan saf tu, dia ratakan depan. Bagi Syafi'i, ratakan tu belakang. So, jadi imam pastikan luruskan saf. Okey, yang ketiga, imam dalam mengangkat suaranya dengan takbir dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya kepada dirinya sendiri. Imam angkat takbir, baca kuatlah. Macam biasalah, Allahu akbar. Okey. Yang keempat, imam dalam berniat menjadi imam supaya ia dapat pahala berjamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka mendapat pahala berjamaah, dan sah juga sembahyang imam tetapi ia tidak mendapat pahala berjamaah. Okey, ini jadi kalau keadaan masbuk. Kita datang masuk ke masjid ini, tengok ada satu orang tengah sembahyang. So pun, kita pun niat dia jadi imam, kita pun Allahu Akbar, saja aku sembahyang isyak, kan? Para rakaat menjadi makmum. Yang depan ni dia tak tahu pun kita jadi imam. So kita dapat pahala berjamaah. Imam ni tak niat jadi imam, dia tak dapat pahala berjamaah lah. Sebab itu setengah-setengah pendapat, kita bagi tanda sign sikit dekat imam ni. Caranya macam mana? Ada berbagai kaedah. Jom kita berlakon lagi macam minggu lepas. Okey. Okey. Cara macam mana Okey. Sama ada ni imam. Okey. So saya datang, sama ada saya terus rapat macam gini, saya kuatkan suara, Allahu Akbar. Baru saya undur belakang sikit. Kan? Jadi bagi tanda bahawa saya nak berimam dengan dia. Okey. Ataupun cuit, tapi cuit jangan kita cuit sebelum sembahyang sebab boleh ditakrifkan sebagai mengganggu sembahyang. So angkat takbir dulu, Allahu Akbar. Okey, bagi tanda sikit, kemudian kita pun teruskan sembahyang. Jadi, dan kita yang nak bagi tanda tu janganlah kuat-kuat, jangan kuat-kuat pam kan. Okey, ataupun terkejut imam ni kan. Okey, jadi dan kita punya gerakan kena jaga, jangan bergerak 3 kali berturut-turut maka batal sembahyang. Okey, Allahu Akbar, kita satu. Okey begitu kan. Ke batas sembahyang kita. Satu, berhenti sekadar subhanallah. Subhanallah. Kalau tak ada tanda, takbir dia kuat-kuat. Allahu Akbar.
baru urut balik apa ke belakang balik ke, kalau ada dua orang sebagainya, kuatkan. Jadi imam terus niat aku menjadi imam. Bagi makmum meniat-niat teruslah, saja aku sembahyang isyak contohnya, empat rakaat menjadi makmum kepada Allah Taala. Kalau imam tak berniat menjadi imam, maka dia tak dapat pahala jemaah. Tapi kita makmum dapat pahala berjemaah. Kan? Okey, terima kasih. Okey, itu yang keempat. Yang kelima. Imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah, seperti halnya seorang orang yang sembahyang sendirian, dan hendaklah imam meninggikan suaranya ketika membaca Al-Fatihah dan surah yang setelahnya pada solat subuh dan dua rakaat pada solat maghrib dan juga solat isyak. Jadi mana doa iftitah perlahankan. Begitu juga dalam yang kelima ni, amin, imam perlu menguatkan amin. Kita dah kongsi pada kelas lepas, amin tu A tu berapa harakat? Dua. Min ikut Fatihah tu, dua, empat ataupun enam. Okay, min tu. Okay, yang keenam, hendaklah imam berdiam sebentar setelah membaca surah Al-Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna, dan adalah makmum mengambil kesempatan masa berdiam imam itu untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam, dan makmum juga membaca surah kecuali jika ia tidak mendengar bacaan imamnya. Okey, jadi maknanya lepas waladhalin amin, berhenti sekejap sebelum baca surah, itu bagi imam. Ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud lebih daripada tiga kali. Okey, kita dah belajar pada kelas yang lepas, kalau sendiri boleh sampai tujuh kali atau sembilan kali, tapi kalau berjemaah tiga kali saja. Dan pada tasyahud awal ataupun tahiyat awal cukup sampai Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, cukup sampai situ untuk tahiyat awal. Kelapan, hendaklah imam jangan membaca selain daripada surah Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir pada sembahyang yang tiga atau empat rakaat. Okey, maknanya rakaat ketiga, rakaat keempat, surah Fatihah saja. Tak payah baca surah. Dia punya poin dia adalah ringkaskan untuk sembahyang. Kesembilan, hendaklah imam berniat ketika memberi salam mengucapkan salam kepada ahli jamaah, dan ahli jamaah pula berniat dengan salam mereka menjawab akan salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selain daripada rukun, niat bagi salam ke makmum. Makmum jawab dengan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama juga assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia rukun tapi niat masukkan saja untuk jadi imam tu. Kesepuluh, hendaklah imam duduk sebentar setelah selesai daripada salamnya, dan hendaklah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya dan jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Dan jika ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal. Dan janganlah ada di kalangan makmum laki-laki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit dari tempat duduknya. Dan hendaklah imam bangkit di tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah terlebih afdal. Okey, itu ke-10. Jadi imam duduk dah lepas nak doa ke apa semua, dia menghadap ke arah makmum. Okey, ini kalau mengikut kitab Bidayatul Hidayah, maknanya ada ke arah makmum. Ke-11, jangan imam mengkhususkan dirinya dengan doa seperti doa kunut. Doa kunut ni, dia ada doa ni kalau dalam bahasa Arab, saya semua ni belakang. Contoh macam Allahumma hadini fi man hadain, wa'afini fi man afain, wa tawallani fi man tawallain. Itu untuk diri sendiri. Ya Allah, hidayahkan aku. Tapi dia hendaklah baca dalam keadaan yang na tu, dia suruh bahasa Arab ni kami, untuk semua imam, untuk semua dengan makmum sekali. Allahumma hadina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Dan sampai akhir. Itu di sudut bahasa Arab. Okey, muka surat 88. 88,
dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan kunut dan para makmum hendaklah mengaminkannya di belakang. Dan janganlah mereka mengangkat tangan ketika berkunut kerana perkara itu tidak sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini ada perbahasan dia. Jadi dekat bawah tu, dekat bawah tu ada nombor 9 kan? Cuba kita baca nombor 9 tu pendapat Imam Ghazali dalam Masail Al-Da'if, pendapat yang kuat adalah sunat mengangkat tangan ketika baca doa kunut. Okey. Ada khilaf di kalangan Imam Syafi'i, anak-anak murid Imam Syafi'i sendiri kan? Jadi yang kuat dia adalah angkat tangan. Kemudian para makmum dan imam taklah meneruskan bacaan sendiri-sendiri lafaz kunut hinggalah ke akhirnya, sampai lafaz inna taqdi wala yudha sampai akhir. Itu dalam doa kunut. Ke-12, janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi hendaklah ia masuk ke dalam saf atau ia menarik seorang makmum yang ada di hadapan untuk bersamanya dengan saf yang baru. Okey. Saya nak tunjuk praktikalnya lagi ya. Ini ke 12. Ini minta 3 orang. Boleh tak? Tak 3 orang. Jom. Okey. 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 Tuan, okey. Okey. Sekarang ni, okey, rapat kat sini. Rapat kat sini. Okey, katakan saf ni penuh eh. Katakan saf ni penuh. Saya datang daripada belakang. Saya datang dari belakang tak muat. Saya nak selit-selit tak muat eh. Saya nak selit tak muat. So jadi macam mana saya nak buat? Sama macam bagi hin pada imam. Saya akan dekat depan pada makmum ni yang hujung sekali ataupun yang tengah, saya yang cakap Allahu Akbar. Maka dengan sendiri orang depan ni faham bahawa saya seorang-seorang. Maka orang belakang langkah ke belakang. Tak kisah mana-mana. Okey. 1 2 okay, berhenti sekarang subhanallah. Okey. 1 2 berhenti sekarang subhanallah. Okey. Kemudian 1 2 kita samakan saf. Okey. Jangan ada satu orang makmum yang sendiri-sendiri dekat belakang. Okey, ini sama kaedah macam saf dalam peperangan. Okey, maksudnya bagi hin pada satu orang untuk dia ataupun samalah kita bagi tanda macam itu. Okey, maksudnya dan seorang tu ke belakang. Okey. Okey, katakan eh. Okey, katakan. Sekarang ni ini di hujung tau. Tapi saya datang di tengah. Saya datang di tengah. Katakan saya okey, imam kat sini lah eh. Ni katakan imam kat sini eh. Imam kat sini. Okey. Saya pun bagi hin pada abang ni eh. Saya pun bagi hin. Allahu Akbar. Saya bagi hin. Okey. Abang ni turun. Okey, ke belakang. Okey, berhenti siap sekarang subhanallah. Kemudian sekarang subhanallah. Okey. Sekarang ni ada lompong kat sini kan? Okey, ini mana yang nak pergi? Pergi ke kanan atau pergi ke kiri? Kanan atau ke kiri? Pergi ke arah imam. So kalau imam kat sini, jadi abang ni pergi ke sini. Okey. Kalau dia kata teman-teman ni, kalau imam ni di sini, maka abang ni yang akan ke sini. Okey, so jadi rapatnya adalah rapat ke arah imam eh. Mana ke arah imam? Okey. Itu cara nak panggil kalau saya datang soft seorang untuk saya panggil untuk satu orang ke belakang tu. Boleh ya? Eh? Okay, terima kasih. Terima kasih. Saya ada praktikal ya. Okey, itu yang ke-12. Dan ke-13, janganlah makmum itu mendahului imam. Makmum tak boleh mendahului imam pada perbuatannya atau menyamainya. Bahkan taklah ia terkemudian daripada imamnya. Maka janganlah makmum rukuk sebelum imam sampai kepada batas rukuk. Dan jangan makmum turun sujud sebelum dahi imam terletak di atas lantai. Jangan dulu imam. Eh. Jadi imam dah Allahu Akbar baru kita. Kan? Baru kita, jangan mendahului imam. Okey. Kecuali dalam rukun bacaan. Bacaan tak apa. Ini perbuatan. So masa kita baca, mungkin imam tu baca lambat, kita sunat mendengar bacaan imam. Sebabnya apa? Imam adalah bacaan yang paling baik. Jadi maknanya kita nak dengar apakah bacaan imam. Tu tujuan pertama. Nak belajar, sentiasa belajar. Yang keduanya, takut imam tersilap baca. Kan? Terutamanya benda-benda bacaan rukun. So kita boleh tolong betulkan. Kan? Memang wujudnya kadang-kadang tak perasan. Contoh, ada pernah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Agak dia fikir apa, tertukar baris. Jadi makmum yang dengar, sebab itu baca rukun, makmum kena tolong betulkan. So, di mana tujuan dengar baca imam, nak belajar ataupun kalau tersalah. Okey. So, kalau tersalah, imam baca tersalah. Yang memang bacaan tu bacaan yang wajib. Jadi macam mana nak buat? Pertama sekali, kita sangka baik dulu. Aku silap dengar ni. Okey. Rakaat kedua dengar balik. Rakaat kedua salah juga. Maka kalau bacaan itu bacaan Fatihah, mana bacaan wajib kan? Boleh tegur atau kena niat aku berpisah daripada imam. Mufarakah lah. Sebab bacaan imam, bacaan wajib dia salah. Jadi kita berpisah daripada imam. Walau bagaimanapun, walaupun kita dah berpisah daripada imam, biar gerakkan sembahyang kita sama dengan imam. Supaya tidak merosakkan Jumaah secara keseluruhan. Sebab kita ijtihad berdasarkan kita dengar seorang-seorang kita. Salah ni imam baca ni. Jadi kita ijtihad sendiri-sendiri kita. Kan? Sehingga kita ijtihad. Okey. Mana ijtihad kita kena beritahu lah. Kita kena beritahu dia. Panggil pelan-pelan kan, imam minta maaf. Mungkin saya silap dengar. Tapi imam baca tadi macam saya rasa tersalah lah. Kalau ni beritahu, kena beritahu. Kita mufarakah. Tapi biar gerakkan ikut sekali. Supaya tidak merosakkan jemaah lah. Sebab itu ijtihad kita. Kita rasa macam salah dengar. Okey. Tak boleh mendahului imam. Okey. Sikit lagi. Istikhlaful imam. Mengganti imam. Mengganti imam, hukumnya sunat. Mengganti imam. Kalau imam terbatal, kita tengok. Aku tak nak ganti lah kan. Maka boleh ganti. Kalau tak boleh, tak apalah, kita niat mufarakah. Kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat wajib istikhlaful imam. So, solat Jumaat, orang yang berada di belakang imam tu, itu bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang mampu mengganti imam. Kalau imam tiba-tiba terbatal, solat Jumaat. Kalau imam pula, kalau tiba-tiba, okay, ni cara ganti. Ini sebab benda ni berlaku tau. Saya baru ni, tak jauh pun baru ni, dalam 3-4 bulan lepas, satu orang dai kita ada program sekali, ada rakaman TMJ tazkirah malam Jumaat. Jadi waktu nak sembahyang isyak tu, dia saya cakap tak apa, saya jadi imam lah. Dia memang terbatal, rakaat kedua tu terbatal, tapi sebab dalam sejarah imam tu jadi imam, dia tak pernah ada imam yang terbatal. Jadi dia tak tahu nak ganti macam mana. Yang PU ni memang dia keluarlah dari imam. Okey, cara mengganti imam, kita mungkin seumur hidup sekali atau dua kali je berlaku, atau mungkin tak pernah berlaku. Tapi kalau berlaku, okey, silakan. Okey. Dua orang. Okey. Okey, katakan tuan ni jadi imam. Okey, tuan jadi makmum. Ngadap depan, ngadap sana. Okey. Saya pun jadi makmum sini. Tiba-tiba nampak tak cicak. Tak cicak ke apa ke yang batal kan? Okey, atas ni ke apa semua. So, jadi terus. Subhanallah, terus ke depan. Subhanallah, ke depan. Dan imam, apabila makmum naik, berkata subhanallah, jangan pertahankan jawatan keimamannya. Dia tahu ke dia tak tahu, dia kena keluar. Jangan pertahankan jawatan keimamannya. Dia tahu ke tak tahu, dia kena keluar. Okey. So, kaedah keluar macam mana? Okey, kalau macam ini, tak. Tak payah. Subhanallah je. Subhanallah saja dah tahu dah. So imam keluarlah pada pintu terdekat. Kaedah keluar, tutup hidung seolah hidung berdarah. Itu sudah adab je lah. Seolah hidung berdarah. So bukan malu aku kan itu. Untuk itu seolah hidung berdarah. So jadi subhanallah sebab langkah aje. Itu kaedah kalau imam terbatal. Okey, cuba. Subhanallah, imam mesti duduk itu ke? Kalau imam terus mempertahankan jawatan keimaman, susah juga. Subhanallah. Alah, malulah. Subhanallah. Patah balik. Okay. Sebab tu imam kena faham siapa-siapa imam. Ada orang subhanallah ke depan, kita tahu ke tak tahu sebabnya, kita kena keluar.
kan? Ah tu adalah. Tahu ada yang kita kena tolak dia sikit. Ah maksudnya kalau dia tak faham bagi tanda sikitlah eh. Ah tolak tapi janganlah tolak. Kan? Bagi tanda je. Eh? Okey, cuba contoh. Okey, katakanlah imam tengah baca Fatihah. Sampai ihdinas siratal mustaqim, katakanlah nak awak rasa dia batal. Okey, cuba praktikal dia. Sila. Sekejap, tak baca lagi. Cuma baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah ihdinas siratal mustaqim. Okey, katakan awak rasa imam batal. Ah, depan. Okey. Ini cara latihan pun agak tergagak-agak tau. Bayangkan kalau real case berlaku. Okey, dekat satu masjid dekat sekitar Lembah Kelang. Ini real case berlaku. Tak tahu imam tu hari tu dia fikir apa? Solat Jumaat imam tak ada rukuk tau. Tak ada rukuk. Dia katakanlah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Terus sujud terus. Okey, kalau ketika itu real berlaku, orang belakang okey, apabila dia cecah dahi saja sujud, mana dia dah kurang satu rukun. Kalau dia belum cecah, tunang dia naik balik tak apa. Ketika itu orang belakang kena istikhlaf, kena gantilah. Kena ganti. Tapi tak pernah dipraktiskan tunjuk macam ini, jadi orang macam mana buat Macam apa? Yang imam ni pun dia memang dah rukuk tu dia fikir apa? Terus duduk antara dua sujud, terus duduk sujud balik, terus tahiyat akhir balik. Makmum buat rukuk sendiri pandai-pandai. itu benda real berlaku yang kalau kita tak ni kan. Ketika itu imam kena ganti. Subhanallah, dia kena ganti. Imam tu ketika dia tengah bawa turun, boleh lagi kan? Boleh lagi. Tapi kalau sembilan bawah tak boleh. Dah sujud tak boleh dah. Sujud tu dah sempurna satu rukun. Mana kalau dia sujud dibanggil boleh batal lah kan? Tak boleh. Tak boleh. Kan? Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey, jangan mendahului imam. Okey, ada satu peristiwa berlaku imam batuk. Okey, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum ingat dah habis dolin, makmum pun amin. Elok makmum habis amin, imam pun lin. Okey. Sudah batal ke tak batal? Tak batal sebab dia rukun bacaan Jadi imam boleh ulang balik sebagainya. Tapi yang best partnya apa? Habis sembahyang, imam membebel. Dia bangun kat depan tu, habis sembahyang. Tidak harus makmum mendahului imam. Real case saya berlaku. Dia batuk. Makmum amin. Elok makmum amin. Okey. Habis. Kalau tak bergerak juga tanda, bagi tanda. Mana imam keluar lah. Imam tak perlu pertahankan sebab dia tak tahu kadang tak cecak kaki ataupun burung, tak burung ataupun dia tak tahu apa yang ada, koyak ke kat belakang ke. Itu panggil mengganti imam atau istikhlaful imam. Okey, habis Ya, sila. Macam mana? Okey, imam sujud kalau batal, jangan lari ketika sujud. Dia kena Allahu Akbar untuk bangunkan makmum. Allahu Akbar, baru dia Subhanallah. Tahu orang belakang. Memang berlaku. Saya sendiri ketika waktu tu belajar lagi, kita berada tahfiz waktu tu. Saya ngafal Quran dekat Pakistan dulu. Ini cerita tahun 80-an tau, awal 90-an. Sekarang tak perlu hantar nak buat tahfiz jauh-jauh. Sekarang kat Malaysia kita sekolah tahfiz pun dah canggih-canggih dah.
Ini tahun 80-an, sekolah tahfiz tu kira jarang-jarang lah. Nah, jadi saya punya kawan saya ngafal Pakistan tu, dia batal ketika sujud tau. Sujud dan dia tak bagi tanda pun. Kan? Kita ni lama tunggu apa benda dia baca lama sangat. Dia dah ambil wuduk, dah ambil wuduk dah datang kat belakang. Eh aku batal lah, batal. Ah, bagulah yang gantilah. Ah, jadi kalau tengah sujud bagi tanda Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa subhanallah. Bagi tanda untuk orang ganti. Kan? Ah, cerita buat semalam ni macam-macam juga eh. Terus lead dengan suara dulu. Walaupun dia tak ke depan lagi sebab dalam keadaan duduk kan, lead dengan suara aje. Allahu Akbar. Kan? Okey, so nanti kemudian kalau dah tu tayat akhir, macam tu je lah, tak perlu ada nak mesti ke depan ke apa semua. Dan dia kena berniat aku jadi imam. Kan? Mengganti imam eh. Ada lagi? Hah? Okey, mikrofon imam itu dah moden punya masalah kan. Kalau nak bagi, nak susah lah kan nak slit apa semua. Kalau ni yang ganti tu kuatkanlah suara sikit. Kan? Meninggal dalam sujud. Siapa yang sedar, subhanallah. Jadi orang belakang, katakan imam tu meninggal dalam sujud eh. Macam tadi lah, tiba-tiba lama pun meninggal eh. Dan benda ni pernah tau, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud tu lama sampai sahabat pernah rasa, jangan-jangan Rasulullah meninggal. Kan? Tapi kalau lah anda kata meninggal sungguh lama kan. Seorang subhanallah dulu. Subhanallah. Jadi bagi tanda, bagi hint ke imam tu. Kalau tak, maksudnya yang belakang tu sambunglah untuk lead balik. Kan? Macam mana? Tak payah. Kalau memang imam tu dah meninggal, teruskan sembahyang. Yang hidup, teruskanlah. Seperti biasa. Yang dah tak ada tu. Okay. Maknanya tak payahlah tolak imam tu kan. Okay. Ada lagi? Masalah mengenai adab berjemaah. Eh? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada bab yang ke-13, adab-adab solat Jumaat. Okey, ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat adalah hari raya bagi orang Islam. Okey, orang Yahudi, Allah anugerahkan hari kebesaran hari Sabtu. Sabat dia panggil, eh? Sabtu. Orang Nasrani, hari Ahad. Kita orang Islam, hari Jumaat. Eh? Hari Jumaat, hari kebesaran kita. Iaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW. Dan pada hari itu, ada satu saat waktu doa mustajab. Doa mustajab. Eh? Okey. Cuba tikkan sekejap doa mustajab tu. Okey, saya nak cerita sikit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, sepanjang hari Jumaat. Hari dalam Islam bermula maghrib. Eh? Maghrib. Sampai maghrib itu dah hari baru. Kalau orang putih dia pukul 12 malam kan. Tapi ini maghrib tu dah start hari baru. Bermula hari Jumaat ada 12 waktu mustajab. Kita dah kongsikan pada kelas yang lepas apa beza doa makbul dengan doa mustajab. Okay, makbul Allah terima, Allah nak bagi bila wallahu alam. Mustajab Allah bagi terus on the spot. Okay? Saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah lagi kaya pengalaman di saya. Eh? Jadi, saya ada ni cerita lama ni, dah 15 tahun lepas. Eh? 10-15 tahun lepas. Eh? Satu hari ada satu sekolah agama datang jumpa saya. Dia datang hari Selasa, saya ingat lagi. Hari Selasa, kata Ustaz, boleh tak tolong tanya-tanyakan Ustaz? Kan? Kita ni sekolah agama, bil dah tertunggak 3 bulan, gaji dah tertunggak, kemudian adalah urusan pelajar-pelajar semua. Boleh tak tanya siapa nak derma? Saya kata insyaAllah, nanti saya tanyakanlah Ustaz. Ya. Berapa keperluan Ustaz? Dia kata 10,000 Ustaz. 10,000. Dia jumpa saya Selasa tau. Saya kata insyaAllah Ustaz, nanti saya tanyakanlah Selasa. Okay. Selasa, Rabu, Khamis. Khamis malam Jumaat. Eh? Khamis malam Jumaat. Waktu tu saya ada ceramah dekat Kelang. Habis ceramah macam ini, dia kuliah maghrib. Jadi penganjur kata, Ustaz, boleh tak tolong lead solat ajat, Ustaz? Solat minta ajat, boleh tak? Saya kata, boleh. Ada ajat apa-apa khusus ke? Tak ada, Ustaz, saja je. Ah, okeylah. Habis ceramah, saya lead solat isyak, kemudian buat solat ajat 2 rakaat.
Waktu sujud akhir tu, saya kata apa? Ya Allah, malam ni aku tak nak minta apa-apa, ya Allah. Aku minta satu benda je. Satu benda je aku minta, ya Allah. Tolonglah sekolah agama ni. Aku minta satu benda ni je, tuan. Aku tak minta apa-apa. Satu benda ni. Tolonglah sekolah agama ni. Okey, habis majlis malam tu, pagi esoknya saya ada ceramah dekat seksa 9, Shah Alam. Habis ceramah, ada satu orang kakak jumpa saya. Ustaz, akak ni tak tahulah, Ustaz. Hati akak ni nak sangat derma sekolah agama. Ustaz, kenal tak menurut sekolah agama, Ustaz? Saya kata, kenal kak, insyaAllah. Okey, dia pun tulis cek. Masuk dalam sampul surat, kata Ustaz, ni, saya nak sedekah sekolah agama. Saya kata, insyaAllah kak, saya terima, saya sampaikan. Saya terus pergi ke sekolah agama tu, jumpa pengetua dia, saya kata, Ustaz, tadi saya lepas ceramah ada orang bagi sedekah, Ustaz, untuk sekolah agama. Niat ni ana serahkanlah pada Ustaz. Buka-buka cek tu 10,000 sungguh tuan sekalian. 10,000 sungguh eh. Saya kata apa, ya Allah. Kalaulah aku tahu malam tadi waktu mustajab, ya Allah. Aku tak minta satu benda. Okay. Waktu mustajab Allah sembunyikan, tapi hari Jumaat ada 12 waktu mustajab. Minta eh, hari Jumaat doa, minta. Minta tak semesti kat tika sembahyang. Minta, 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 doa, 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 doa. Kan? Allah mustajab, on the spot Allah bagi. Kan? Itu beza makbul dengan mustajab. So, hari Jumaat ada waktu mustajab doa. Tidak membetuli akan saat itu seorang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang diminta. Itu. Maka bersiaplah engkau menghadapi hari Jumaat mulai dari petang Khamis lagi. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyakkan ucapan tasbih dan istighfar mulai petang hari Khamis, kerana masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumaat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat, tetapi hendaklah puasa itu serta dengan puasa hari Khamis atau puasa hari Sabtu. Kawankan eh, kalau nak puasa Jumaat, kawankan Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dan Sabtu. Kerana ada larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumaat sahaja. Okey. Apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, hendaklah engkau mandi. Kerana mandi hari Jumaat itu adalah satu kepastian, hukumnya sunat muakkadah. Sunat yang dituntut maksudnya. Atas setiap orang yang baligh, yang ia orang yang diwajibkan solat Jumaat. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyucikan badanmu dan mencukur bulu ari-ari misalnya. Maaf saya sebut, sebab kitab ni sebut dan Nabi sebut. Bulu kemaluan, bulu kemaluan kena potong. 40 hari tak potong, syaitan bergayut-gayut di situ. 4 bulan tak potong, berkampung di situ. Setahun tak potong, dia tubuh kerajaan di situ. Buat PRU 15 di situ. Potong eh. Ini kalau ikut tak minggu ni. Dan mengandam, mengandam ni menghiasi misai contohnya. Dan memotong segala kuku dan menggunakan kayu sugi, miswak dan segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian putih. Kan ia lebih sukai di sisi Allah Ta'ala. Ini pakaian warna putih sunat pada hari Jumaat. Dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Okey, saya dah tengok start. Okey, tick kat situ dulu. Saya dah tengok sebahagian masjid dia ada buat wakaf minyak wangi. Itu bagus eh. Saya beli minyak wangi letak ke depan. Untuk siapa-siapa pakai hari Jumaat. Untuk orang beribadah dengan berwangi-wangian. Negara Arab biasa. Negara Melayu, negara kita ni dah start saya tengok ada masjid. Itu pun bagus eh. Satu amalan yang bagus lah. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalan dengan perlahan dan dengan penuh ketenangan. Dalam hadis Nabi SAW. Okey, hadis ni cerita dia macam ini je. Saya nak cerita kan. Okey. Bermula tergelincir matahari. Maknanya bermula matahari betul-betul dekat atas kepala kita. Kepada tergelincir matahari. Sebab tergelincir matahari bermaksud masuklah waktu zuhur. Matahari tengah-tengah nak tergelincir itu lebih kurang 30 minit. Lebih kurang 30 minit. Daripada matahari tegak betul-betul nak tergelincir waktu zuhur tu maknanya lebih kurang 30 minit. So kita boleh agak lah. Kalaulah zuhur 1:30, maknanya pukul 1 tu mula matahari tegak ke langit. Kalaulah anda kata satu suku zuhur, maknanya 12:45 tu matahari tegak ke langit. Kalau zuhur 1:45, maknanya satu suku matahari tegak ke langit. Okey. Dari matahari tegak ke langit sampai azan. Sampai azan, okey, ada 6, ada 5 waktu. Jadi, so 30 bahagi 6 berapa?
30 bagi 5. Berapa? 6 ya. Maknanya setiap 6 minit. Ni nak senang faham tau, kiraan zaman moden. Katakan nak senang faham, Zuhur 1:30 ya. Sesiapa yang datang pada hari Jumaat sebelum 1:06. Maknanya kalau dia datang 12:45 dah duduk masjid pun bagus, 12:30 pun bagus, sebelum 1:06 ni kalau Zuhur 1:30 nak senang faham, 6 minit ya. 6 minit dia datang seolah-olah mengorbankan seekor unta pahala ni. Ni hadis disebut ya. Maknanya okey, cuba kita tengok maksud dia saja. Sesiapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat pada jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Kan? Jam pertama tu maksudnya saat pertama daripada tergelincir matahari sampai ke Zuhur. Lebih kurang 6 minit dan ke atas, 6 minit sebelum dan sebelumnya. 6 minit kedua, siapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Sapi ni lembu. 6 minit seterusnya. Dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban seekor kibas, kambing. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Okey. Di sini hadis ini nak kita faham adalah ini korban di sini maknanya kita bersedekah. Sebab ada orang yang tanya saya pernah satu soalan, ustaz, kita boleh berkorban ayam kan? Saya kata tak boleh, korban mesti binatang ternakan 4 kaki. Dia kata ada dalil ustaz, dia bawa hadis ni. Kan? Berkorban ayam. Ini maknanya sedekah. Sebab kadang-kadang orang baca ni dia tak faham, kan? Jadi kalau kita jumpa satu hari nanti kita boleh betulkanlah. Okey. Dan siapa pergi pada jam yang kelima seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Boleh korban telur pula. Kan? Ini sedekah telur . Takut kita jumpa orang tanya kita. Okey, sebab saya pernah ditanya soalan ini. Dia tak ada dalil ustaz, kita boleh berkorban ayam. Mana dia? Rupaniah, dia baca hadis ni. Dan apabila imam sudah keluar, okey. Jadi apabila dah pergi waktu yang kelima, maknanya 1:30, maka azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Maka azan, kemudian imam keluar naik mimbar. Imam keluar saja, maka dilipatkan buku catatan. Diangkat segala kalam dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Jadi kalau orang datang lambat, dia tidak ada catatan kedatangan awal. Kedatangan awal . Jadi bukan tak dapat pada Jumaat, kedatangan awal. Okey. Tu jadi maksud masanya bila 6 minit. Nak senang faham 6 minit . 5 disebab tergelincir matahari sampai waktu Zuhur lebih kurang 30 minit. Jadi 30 kalau bagi 5 6 minit. Okey. Dan diriwayatkan bahawa kadar seorang hamba ketika melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah berdasarkan kepada kadar segera orang itu pergi ke masjid. Okey, muka surat 92 tu, okey, perenggan kedua. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Tetapi jikalau orang sudah banyak, jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Dan jangan engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang. Dan pilihlah tempat yang berdekatan dengan dinding atau tiang sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Maknanya pilihlah di hadapan. Tapi orang dah penuh, jangan langkah bahu-bahu. InsyaAllah orang Melayu kita tak buat. InsyaAllah. Setakat saya tengok, orang Melayu kita jarang. Orang Arab biasa. Dia langkah bahu, dia duduk. Lepas tu kita ke belakang. Kita terkeluar daripada saf. Orang Melayu insyaAllah. Saya tengok tertib tu lagi bagus. Alhamdulillah. So maksudnya jangan melintasi bahu. Dan jangan kau duduk di masjid kecuali setelah kau kerjakan solat tahiyatul masjid. Buat tahiyatul masjid. Dan yang lebih baik hendaklah kau kerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Okey, jumpa tak? Jumpa . 4 rakaat. Buatkan tanda kat situ, tutup supaya kita tahu isi-isi penting dia. Okey. Ini kalau banyak masa, kalau datang pada masa yang awal yang macam korbankan unta tu, dan engkau baca pada setiap rakaat setelah surah Al-Fatihah akan surah Ikhlas,
50 kali kan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahawa sesiapa mengerjakan demikian itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya dalam syurga dan yang lain melihat tempat yang disediakan baginya itu. Dan jangan kau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Okey. Jadi tahiyatul masjid. Okey, muka surat 93. Muka surat 93 ini nak cerita mengenai adab ketika imam dah naik khutbah. Ini biasa, ini tak minggu diingatkan pada kita. Inna man qala li sahibihi wal imam yakhtubu anusit faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Sesungguhnya sesiapa yang berkata bagi kawannya ketika khatib sedang baca khutbah, diamlah kamu, maka orang itu telah sia-sia. Dan sesiapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapat pahala Jumaat. So, khutbah jangan bercakap-cakap. Okey? Sekalipun kita nak suruh diam, diam. Maka pahala Jumaat itu lagha. Kita dilarang mengata diamlah kamu kerana perkataan diamlah kamu itu dikira satu percakapan. Dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah menggunakan isyarat sahaja, bukan dengan perkataan. Guna isyarat saja. Kan contoh. Kan terutamanya kita yang sembahyang dan di belakang tu anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah kan kau bising. Dan jangan diam. Apa ni kan? Okey, buat macam ni ya. Okey, sebagai tanda. Bagusnya sebelum sembahyang tu kita pesan dulu. Anak-anak sekolah ini nak khutbah dah. So jangan berbual dan diam eh. Ingatkan dulu eh. Ingatkan. Okey. Kemudian sembahyanglah engkau muka surat 94 eh. Sembayanglah engkau bersama imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan. Apabila engkau salam dan selesai daripada sembahyangmu, maka sebelum engkau berkata apa-apa, hendaklah engkau membaca surah Al-Fatihah 7 kali, surah Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali dan surah An-Nas 7 kali. Kedemikian itu memelihara engkau daripada gangguan syaitan sehingga sampai ke minggu depan dan ia akan menjadi benteng yang kukuh bagimu untuk menghadapi gangguan syaitan. Kemudian baca Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asyatika wa bifadlika amman siwaka. Okey, ini selepas solat. Okey, yang saya nak kongsikan antara benda yang penting juga ta'rifan dapat Jumaat paling kurang dapat satu rakaat bersama imam. Ta'rifan Jumaat ni. Jadi kalau anda kata kita datang solat Jumaat, imam dah rukuk rakaat kedua, Allahu Akbar, kita dapat solat Jumaat. Kita tak dapat solat Jumaat. Contoh kadang-kadang kita Allahu Akbar, imam dah tayak akhir. Kita tak dapat Jumaat eh. Sebab ta'rifan dapat Jumaat adalah dapat satu rakaat paling kurang eh. So habis macam mana buat zuhur? Tetapi tidak ditulis sebagai orang berdosa meninggalkan solat Jumaat. Kita datang terlambat dengan jam ke apa semua. Itu kadang-kadang orang datang, dia dah ikut tayak akhir. Tapi terus buat Jumaat juga. Dia tak dapat Jumaat. Ta'rifan dapat Jumaat, dapat satu rakaat bersama imam berjumaat. Okey, sikit lagi. Saya nak habiskan sampai bab fasal yang ke-13. Okey, selepas maksud muka surat 94 tu, bawah sekali, setelah sembahyang Jumaat hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Engkau perbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam. Maka telah diriwayatkan yang demikian oleh Rasulullah SAW dalam beberapa cara yang lain. Okey. So muka surat 95 perenggan pertama yang panjang itu lebih menceritakan mengenai lepas daripada Jumaat duduk sampai asar atau sampai maghrib. Zikir ke, baca Quran ke, atau buat benda-benda bermanfaat. Sekarang kalau kat Malaysia, banyak negeri kat Malaysia termasuk Selangor dan Kuala Lumpur hari Jumaat kerja. So lepas Jumaat kerjalah niat mencari rezeki yang halal. Okey. So 95 muka surat 95 tu paragraf kedua tu, dan hendaklah kau memperbanyakkan berdoa ketika matahari naik dan ketika tergelincir dan ketika tenggelam dan ketika kau mendengar iqamat dan ketika khatib naik ke atas mimbar dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, maka barangkali engkau menemui masa yang mustajab doa itu. Ini untuk bulan untuk hari Jumaat ni. Matahari naik, matahari tenggelam,
ketika orang habis azan, habis iqamat, khatib dua khutbah, itu doa. Barangkali kita jumpa waktu-waktu mustajab tu. Okay. Dan berusahalah engkau dapat bersedekah pada hari ini. Pada hari Jumaat, berusaha untuk bersedekah. Dengan sekadar kemampuanmu, walaupun hanya sedikit, maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu di antara sembahyang, puasa, sedekah, membaca Quran, zikir, iktikaf dan ribat, menunggu sembahyang selepas sembahyang, dan jadilah hari itu dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Mudah-mudahan ia menjadi kifarat bagi hari-hari yang lain dalam minggu itu. Jadi mana hari Jumaat sedekahlah. Jadi orang Melayu kita saya tengok sedekah masjid tabung pun bagus, sedekah pisang, pisang lah, makanan itu bagus, walaupun ada orang pelikih kan, apa orang boleh bagi pisang kan, tak kisah, janji bersedekah kan. Tak percaya, pisang biasa habis, mana orang perlulah, ada orang nak benda tu kan. Kalau nak manage makan pun bagus, ibu akak-akak pandai masak, sebulan sekali buat nasi lemak contoh kan, go kecil-kecil tu kan, buat 30 bungkus ke bagi kat masjid kan, boleh niat bersedekah. Macam mana? Maksudnya buatlah apa, kuih ke apa ke untuk bersedekah pada Jumaat, sebab dapat kita impunkan pada hari itu sembahyang, sedekah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Okey, habis bab yang ke-13. Kita pergi pada bab yang ke-14 minggu depan insya-Allah, adab-adab berpuasa. Okey. Kitab ni dia ada 3 bab. Okey, bab pertama ada 14 fasal. So, minggu depan kita akan habiskan bab yang pertama, fasal yang terakhir, fasal ke-14. Lepas itu dia berkaitan dengan meninggalkan maksiat, kemudian barulah yang bab ketiga ada adab. Ada insya-Allah. Ini kelas kita yang keberapa? 7. Dah 7 . Kita ada lagi 8 kelas lagi insya-Allah akan habiskan ataupun mungkin kurang daripada itu lagi insya-Allah. Sekian aku lu qauli ma sami'tu mustaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.